Fataha bertemu dengan Wow. Okey, bagus. Jadi kita baca tu. Dengar ni. Kita baca macam ni. Kita baca. Imanawwa. Okey, masuk tu dah bunyi Wow dah. Mau macam tu. Imanawwa. Jangan Imanawwa. Tak boleh macam tu. Ataupun Imanawwa. Tak boleh. Dia mesti masuk berserta, bersama dengan dengung. Itu hukum idgham ma'na wana. Jadi siapa lagi? Tak sungguh. Mati bertemu dengan ya. Bagus. Nun sukun bertemu dengan ya. Jadi cara bacaan dia, kita mesti bunyikan huruf ya tu. Contoh dari mana? Okay, tengok huruf nun tu dia hidup ke dia sukun? Dia ada baris tak huruf nun tu? Ada baris? Okay, salah. Cari yang tak ada baris. Okay, bagus sebab mencuba. Lagi siapa lagi nak cuba? Fesi, tolong semak masing-masing punya peserta. Pastikan semua boleh cari satu. Yusidu. Balai, balai, balai.